Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Papa. Ya. Kenapa, Dek? Tadi pas di sekolah, temanku ada yang nanya agamaku apa, Pa? Oh. Terus kamu jawab apa? Aku jawab aja, Kristen. Tapi dia ngomong lagi kayak gini. Oh, memangnya Tuhan itu ada? Waduh, kecil-kecil pertanyaannya berat juga ya. Terus kamu jawabnya apa, Dek? Aku jawab, ada. Tapi aku bingung cara buktiinnya gimana, Pa. Jadi, dia nggak percaya deh sama aku. Sini, Papa ajarin cara jawabnya gimana. Coba deh, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam dan buang pelan-pelan. Nah, itu bukti Tuhan kita ada deh. Tuhan itu ada di setiap tarikan nafas kita. Karena yang memberikan kita nafas, oksigen yang banyak untuk kita hirup secara gratis, itu Tuhan kita. Kamu pernah baca nggak di Alkitab? Ada firman Tuhan tertulis kayak gini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kayaknya aku pernah baca sih, Pa. Nah, jadi itu ya, Dek, jawabannya. Nafas kita itu adalah nafasnya Tuhan. Kalau Tuhan nggak ada, ya kita juga nggak akan pernah ada, Dek. Oh, gitu ya, Pa. Tapi ya juga sih, Pa. Kita hirup udara setiap detik tanpa kita sadar ya. Pasti semua itu karena Tuhan. Betul, Dek. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita, sudah seharusnya kita menjaga badan kita agar tetap sehat. Makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, tidur nggak malam-malam, dan berolahraga. Kamu bisa nggak kayak gitu? Semoga bisa ya, Pa. Soalnya kan aku nggak suka sayur. Pelan-pelan dicoba ya. Oke, Pa. Kita berdoa dulu yuk. Yuk. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami nafas yang tiada hentinya. Dan Engkau juga telah memberikan kami tubuh yang sehat. Ya Tuhan, semoga kami bisa terus merawat tubuh kami sehingga terus sehat dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.